ternyata tulisan di situ bahwa semuanya saya masukkan, ya, kemudian pergerakan partikelnya ternyata memang tidak signifikan dibanding dengan yang seperti pos. Dan kecepatannya pun sangat kecil sekali, 0,01 sampai 0,1 meter per detik. Jadi berat juga, jadi setiap partikel kan, kalau berat jadi cepat tegel, pengaruh nggak ya? Ada, memang di yang mana di termopolis di itu memang di kalau jadi karena saya tidak cerah itu kan, jadi saya masuk dalam simulasi itu termopolis itu ada yang sebelumnya memang ada dia. Boleh ini disebut, ubah, pasti kok, disebut, yang itu dimasukkan apa? Oh, dalam satu ini, apa, software atau apa? Software. Oh, jadi dia masuk, semuanya gaya-gaya itu. Semua gaya-gaya itu masuk, kan masuk gravitasi, sakma, gravitasi. Tapi itu bisa dihitung pada saat delta T-nya 50 ya, yang T. Kalau delta T-nya misalnya 51 atau 25 itu hitung lagi, simulasi lagi. Iya, simulasi lagi. Banyak ya, dia. Pada saat itu kondisi saat itu, ini pada saat itu mengeluarkan asteris kan macam-macam tuh ya. yang itu jadi satu patokan itu kan padahal itu kan hanya sebetulnya kan resistensi dari perubahan temperatur rendah ke besar kan sebetulnya nggak linear biasanya nggak linear tapi jadi satu kondisi itu dipaksakan untuk dipakai juga kan di situ kan artinya banyak sekali variabelnya. Jadi kalau itu baru 25 bisa 27, 28, 30 di atas ini banyak sekali ya. Jadi sengaja sedekat itu ya, masuk ke kiri ini 10, 0 sampai 60. Ya udah, itu di atas ini jadi itu. Di atas ini, seperti asternya, kalau di itu disimulasikan gitu. Iya. Di atas ini, itu banyak yang buat dua, ada juga ada bukti. Garam. Mereknya tuh. Nah itu ada mainnya sebagai Cuma Calgati di sini dia menggunakan
menggunakan apa saluran atau tipe nozzle yang berbeda dengan kita, dia menggunakan tipe durus, maka dikatakan bahwa hubungannya adalah seperti ini, bahwa XF atau lipid itu sebanding dengan 4 kali ini merupakan konsentrasi, perbandingan konsentrasi atau fraksi massa dari fuel pada saat exit keluar dari benda, kemudian ini adalah fraksi pada saat dia stoichiometric, kemudian ini raw massa jenis pada saat exit, kemudian ini massa jenis lingkungan. Ini ternyata bahwa Sanggati menghasilkan bahwa XF atau lipid flame itu sebanding dengan diameter dari nozzle, kemarahan dari fuel-nya. Nah kemudian sedangkan dari hasil kami di laboratorium bahwa dengan menggunakan pump nozzle, jadi bentuk yang agak menyerot.